luar biasa ini. Hari ke-6 nih semangatnya mantap sekali, Yu Jeng. Ya. Sini nanti lebaran boleh datang lagi kemari ya. Ya, kita sudah menyiapkan sarung satu per satu untuk kalian ya, ya. Oke, okay. Dari siapa? Dari siapa, Kang? Nanti ambil di Ujeng ya. Ujeng. Oke, okay. Sebelum urusannya apa saya ngasih sarung? Lo nggak ada urusan. Lo tinggal ngasih doang, ngapain lo urusan? Sarungnya dari mana? Saya juga nggak punya sarung. Yang Pak. Ada aja lo di rumah sarung tinju kayak sarung apa? Yang penting niat ngasih. Ya, ya, ya. Insyaallah. Oke, sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol, kita akan ngasih tahu lagi kuis Twitter untuk pemirsa yang ada di rumah. Silakan Marsha, tolong dibacain. Kuis Twitter malam ini adalah mention seseorang dan ungkapkan perasaan jujur kamu saat ini. Makasih. Ya, jangan mentionnya. Nah, apa sih? Ya, asik. Malum, pemuda-pemuda zombie. Jomblo bingung. Ya. Jomblo bingung. Oke. Okay. Mentionnya ke @ini_talkshow dan @ikea_ind dengan hashtag ini sahur hari ke-6 IKEA. Itu. Dan pemula nanti akan mendapatkan hadiah masing-masing 1 juta rupiah dipotong pajak. Dan hadiah ini dipersembahkan oleh IKEA, toko perawatan rumah tangga dari Swedia. Ayo ke IKEA. Oke, okay. Terima kasih Marsha. Cika, silakan. Kasih tahu kuis interaktif yang enak minuman. Dan untuk yang akan ikut kuis interaktif bisa menghubungi nomor di bawah ini. Ya, bawah ini ya. Mana? Mana? Di TV mah ada, di sini nggak ada. Di sini nggak kelihatan. Oh itu ada. Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi yuk. Yuk. Silakan Desna. Hah? Oh iya, yo. Iya. Oke. Oke. Marsha. Batu puluh. Jambiro mahkota jatuh. Okay. Marsha sama Cika, sebetulnya kalian dulu cita-citanya waktu kecil jadi apa sih? Coba Marsha dulu deh. Aku dulu jadi dokter anak. Oh iya? Wow. Yuk kita apa? Apa? Dokter anak sama-sama, nanti kamu punya anak, aku juga punya anak. Oh. Kan kita dokter anak sama-sama gitu loh. Udah punya kan? Iya, iya. Udah berapa? Dua ya? Dua. Tiga. Dua. Ngapain lu sama-sama sama dia, kan bini lu juga ada di rumah. Lah mungkin lagi berhalangan kali. lagi sibuk anak yang satu. Cita-citanya sangat mulia sekali ya kamu ya, pengen jadi dokter anak. Apa yang memotivasi kamu pengen jadi cita-cita itu? Sebenarnya tuh simpel banget, karena waktu itu aku sakit terus masuk ke dokter anak, ke dokter. Terus di situ tuh layoutnya tuh lucu banget. Jadi tempatnya tuh lucu banget. Buat anak-anak, jadi aku kayak, oh aku mau jadi dokter anak, gitu doang. Biar ketemu sama anak-anak gitu? Iya, dan kayak, kan ada, biasanya kalau di dokter anak tuh ada mainan-mainan gitu kan, lucu-lucu. Jadi aku kayak, ya udah aku jadi dokter anak aja gitu. Tapi masih dikejar nih cita-cita kamu? Kayaknya nggak bisa deh. Udah nggak bisa ya? Iya. Kata tetangga saya sampai sekarang nggak bisa, dia pengen jadi penyanyi cilik. Ya udah. Ya makanya nggak bisa. Iya. Nah kalau Cika, Cita, kamu cita-citanya apa? Balik. Cika, cita-citanya apa? Pengen jadi sekretaris. Sekretaris desa? Oh itu sekretaris. Iya tapi kayaknya sekdes. Kan kurang cocok kayaknya ya. Ah cocok aja, kamu mau jadi apa aja cocok bener. Cocok bener aja. Kamu mau untuk iklan keset juga cocok. Yang bisa welcome bagus. Pakai keset ini. Iya bagus. Iya. Kualitas mahal. Ya, tapi itu kan dulu. Cuman sekarang pengennya jadi penyanyi, tapi ya nggak kesampaian juga. Pengen jadi penyanyi. Tapi nggak kesampaian juga. Kita lihat ya. Siapa tahu Dewi Fortuna datang nih. Ada produser yang melihat. Coba nyanyiin sedikit aja. Aduh, bagus. Belon juga nyanyi. Kamu sukanya lagu apa sih? Apa? Kamu sukanya lagu apa? Lagu-laguan lu banyak banget, sumpah. Enggak, Om Desta. Lagu yang sekarang-sekarang tuh loh. Indahnya purnama. Yang zaman mana itu? Lagu dulu. Zaman apa? Kita nyanyi lagunya Iki aja. Cuma zamannya dulu Stanggang. Kita nyanyi lagunya Iki. Ayo, coba. Berada di pelukanmu mengajarkanku. Apa lu malu pede dong, pede luar biasa. Makanya nggak pede, ada penyanyi aslinya kan. Berdua bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan
harusnya kamu ada produser loh. Pengen banget punya harus single direndem gitu. Ini suaranya. Oh, direndem. Direndem biar direndem pakai minyak tanah biar ngelar tuh suara. Tapi kamu artikulasi sama tunes kontrolnya kurang. Desta kasih tahu. Coba kayak gimana? Ini Iki belajar banyak dari Om ini nih. Siapa yang enggak? Om ya. Siapa yang enggak? Hampir semua penyanyi sekarang ini gue yang ngajarin. Oke. Nadanya juga tolong diiniin. What kind of song do you want me to sing? Ya terserah mau lagu yang tadi boleh. Oke, Kesempurnaan Cinta ya. Kesempurnaan Cinta. Suka nih alat. Main di mana? Dari dia aja. Dari dia. Gimana? Dede. Oh iya betul. Kan gue tinggi suaranya. Benar. Beda sama Iki. Kan agak rendah. Ya coba. D. Mukanya so tau ya. D aja deh. Berada. Bera. Lu kurang tinggi loh. Aja nih orang nih. Bukan naik situ. Coba D. Berada di peluk. Kurang tinggi ya. Berada. Ini gak bisa main keyboard nih orang. Gue di profesional. Bukan gak bisa main keyboard. Lu nya yang gak nyampe-nyampe. Berada. Terus berada ini gimana? Pusing Kang Keyboard juga Kang Eka nyari-nyari. Orang nyari suara suling aja sampai 3 hari. Dari awalnya dong Om Desta. Kau dan aku. Nah, coba jangan pakai musik. Sama tante lo. Jangan panggil Om dong. Jangan pakai musik coba. Berada. Oke. Di pelukanmu. Oke. Bagus. Sepatu, mau ngapain? Suara lu tuh cempreng-cempreng jibruk. Jibruk. Oke. Buat Rizky Febian. Siap. Cie, bapak nanya sama anak, cie. Tanyalah. Sekali-kali dong, kan jarang ngobrol. Kang Sule, benar. Kang Sule, pasti bapaknya Iki ganteng ya? Wuh! Ganteng banget. Iki, dengar-dengar kamu dengar enggak? Bisa emang saya pagi bolot. Pertanyaan bagus itu. Bagus. Kamu berkualitas, ya. Kamu katanya dengerin suka lagu. Terbalik, kamu suka dengerin lagu dangdut ya? Dengerin apa aja sebenarnya Mas, suka dangdut juga karena kan itu musik khas Indonesia. Jadi saya suka. Tapi lain kali kalau lagi dengerin lagu dangdut, jangan sambil gitu, jomplang. Hah? Kok jomplang? Sambil gini nih, pala di bawah, kaki di atas. Jadinya nggak dangdut lagi, dungdat dong. Oh iya. Bali. Iya benar. Dan ini yang sangat luar biasa. Penyanyi favoritnya itu siapa? Gue kira lo tahu. Saya tuh suka sama ayah saya tuh suka Roma Irama. Terus sama ada Caca Handika siapa? Caca Handika. Iya. Sekarang udah Caca Handicam karena mana-mana. Oh, pindah profesi. Udah kerjanya udah buat vlog camper. Iki udah pernah ketemu kalau ayah sering manggung bareng sering. Kalau ayah mah sering. Nah, ya justru ini tuh kayak enaknya ini kayak tali kasih tau ayah mana ketemu. Ini kesempatan gue. Iya makanya. Jangan ketemu. Seru deh. Ya berharap lah semoga bisa ketemu sama orang-orang yang menginspirasi gitu. Kayak Caca Handika, Roma Irama. Caca Handika pernah ketemu gak? Aduh kalau disuruh ketemu mau banget aduh. Mau banget? Asli? Ya, asli. Oke kita langsung saja. Langsung diwujudin deh. Oh ini sahur tidak ada. Andre.
Lu cacah nikah apa opi kumis? Cacah nikah. Nah, ini agak mirip sedikit ya, nih, ya, cacah nih. Aduh. Ini agak mirip ya, agak mirip. Bapak siapa? Bukan cacah nikah. Ini mirip cacah nikah, Bapak Haji Lulung. Siapa? Ini siapa, Kang? Kang Sumir. Haji Lulung. Ini kayak yang kemarin ini. Ikut di lomba mirip ini. Lomba mirip ini cacah nikah. Iya, mirip ini. Mirip siapa? Mirip siapa? Siapa? Cacah nikah. Suruh mirip saya dong. Lu gak bisa. Ini gue tahu, ini yang dari hari kemarin, ini udah 3 hari, dia tuh pengen jadi Jeremy Thomas. Oh, gak bisa. Beda-beda mirip. Belum mirip, jauh. Mirip dari mana? Awas. Pulang. Keluar. Sampai saya mirip, awas. Keluar. Loh, gak boleh ikut nih. Gak boleh. Gak boleh. Sakit hati. Kesel. Patah hatiku jadinya. Patah lagi. Ini gue bingung mana orang, ini jadi Jeremy Thomas. Lagu Rahmat Kartolo. Maunya apa? Jadi Caca sana. Caca. Kamu ikutan jadi Caca. Nanti. Jadi Caca sana, jadi Caca. Patah hatiku jadinya. Oke. Iki, sudah hadir kedua Caca Handika. Kita akan melihat mana yang asli, mana yang palsu. Dido. Dido. Ini kayaknya mirip banget. Mirip banget dia. Ntar dulu. Lu mirip siapa? Opi Kumis. Jauh banget. Kayak Maruka Vero. Ini kayak Opi Kumis. Boleh nyanyi, Le? Boleh. Oke, nyanyi. Sekarang gini aja. Iki mau meyakinin gimana Caca Andika. Iya, kami persilakan kalian berdua untuk bergoyang khasnya. Caca Andika itu punya goyangannya gopis. Goyang tipis. Oh iya. Ya? Silakan sambil bernyanyi juga boleh. Belum ada musiknya. Sabar. Belum ada musiknya. Coba deh, aku penasaran sama yang ini nih. Lu kan properti banyak. Kumis pakai spidol. Ini permanen lagi. Gak ada lah, nyari tadi gua. Oke, lagunya mu sama? Ya, dia dulu. Oke, silakan. Makan. Bareng dong, goyangnya bareng. Tidur. Sule. Ya, Bang Isa. Saya mau tanya nih. Jadi saya diundang ke sini sebagai surprise, tapi ternyata saya dilecehkan ya.
Wah. Ayo lo. Ayo lo. Puntan, puntan. Apaan ini? Saya mah ngundang, ngundang benar Mang Caca. Tadi tuh di briefing kan. Ah, udahlah Mang Caca buat apa? Kita aja. Gitu ngomongnya. Mang Caca. Saya. Saya megalomen. Caca nih, saya jadi Shinchan. Vincent, calontong mirip banget sama Caca. Eh, Caca beneran oh, Caca beneran. Eh, saya datang ke sini bela-belain nunda apa acara. Saya, bukan acara, saya harus nengokin cucu saya baru lahir. Oh, jadi saya? Jadi viral lagi di Tasik. Terkenal baru lahir udah bisa nyanyi. Kok bisa? Cucu Cahyati. Ngapain mundur-mundur sih? Shinchan, mana Shinchan? Eh, megalomen. Suruh goyang dong bareng, bagus tadi. Oke, mumpung ada Bang Caca di sini, pakai lagi dong kumisnya. Nyanyi boleh ya? Bang Caca akan menilai ya. tapi lu jujur ya sama gue ya. Pak Caca ngomong, lu kaget ya? Iya. Mamang mah, aku sedih duduk sendiri. Mama pergi. Oke, silakan Bang Caca akan mulai. Caca Kuswoyo. Caca. Ayo nyanyi satu-satu. Masak masakin Sandi. Ri. Salah. Yang benar dong temponya, temponya yang benar. Makan makan sendiri. Nah. Lagi rajia ya pak? Ini bukan teke. Masak, masak sendiri. Dia keluarin beceng kayaknya. Bukan agak. Begini-gini tadi begini-gini. Orang udah manis-manis begini bilang keluarin beceng. Manis, serem. Gaya ayo, ini iya, iya. Eh, jujur Caca Kuswoyo, ayo. Saha eta. Oh, Caca. Caca. Aduh. Sok atuh. Burung banyak. Nyanyi dong. Nyanyi. Joget lagi. Nyanyi. Nyanyi. Saya biasa karaoke. Oke, ini pasang Betawi nih. Ma. Coba Kang Caca dicontohin. Dicontohin. Masak masak sendiri, makan makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Cinta aku tak pernah kasihkan dia, semua hanya kata pergi. Walaupun lagi lahiran cucunya ya, ya cucu Cahyati ya, bisa bernyanyi tapi Cahyati bisa menyempatkan di sini. Aduh. Bagaimana perasaan Anda? Lega. Lega ya. Jangan gitu lagi nanti ya, lain kali ya. Ya, ya. Tarzan, kamu makan. Makan teman. Tarzan makan sambal. Oh iya ya. Iki ada yang Caca nih. Aduh. Uak. Uak. Masih uak. Iya ya. Desna? Wah, surprise banget. Enggak nanya itu. Oke. Kang Caca, coba ya, suara lembutnya dong, bilang di sini aja. Belum disaring? Hah? Belum disaring? Hah? Suara lembut yang mana? Ini, ngomong. Baiklah. Nah. Suara cewek dong, suara cewek. Di sini aja. Alhamdulillah, hujan. Ulah kemana-mana di DIY. Ini tuh kamera. Sok, ulah kemana-mananya, nonton we di DIY-nya. Oke. Okay.